Hai semuanya, ketemu lagi di Trik Bujono. Pada video kali ini saya ingin berbagi cara mengatasi printer Canon MP280 yang setiap mau mencetak itu ada peringatan seperti ini ya, prevent paper abrasion lah, intinya seperti itulah ya. Oke, di sini jika kita oke, dia akan mencetak ya. Coba ya, kita oke ya. Kita oke saja. Nah, dia sebenarnya bisa mencetak, cuman sebelum mencetak itu ada peringatan seperti tadi ya. Nah, di sini sudah proses mencetak. Oke, di sini normal ya, untuk hasil cetaknya juga normal, tidak ada masalah. Dan masalahnya adalah ada di settingan printernya. Oke, untuk cara mengatasinya, untuk menghilangkan indikator atau peringatan seperti tadi itu, kita bisa langsung setting di menu printernya. Oke, sekarang kita masuk klik start di Windows kita. Kita pilih start, kemudian pilih device and printer. Oke, device and printer, kemudian di printernya kita pilih klik kanan printer yang kita setting. Klik kanan, pilih printer properties. Oke, setelah itu kita pilih maintenance ini ya. Kemudian kita pilih custom setting. Nah, di sini kita hilangkan saja centang ini, centang preventnya kita hilangkan, atau kita pilih default saja. Enggak tahu kenapa, mungkin ini tadi keklik ya. Kita pilih default dan kita oke, okay. Dan kita oke okay lagi. Oke, sekarang kita coba untuk mencetak. Kita print ya, seperti biasa. Kita print. Dan tidak ada indikator seperti tadi ya. Tidak ada peringatan seperti tadi. Oke, kita lihat di printernya. Dia langsung mencetak ya. Ini kita lihat. Nah. Oke, itu saja ya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.